Mantap nih. Jadi barang antik nih, Bos. Pintar kau ya, Cuk. Iya, Bos. Tentang tahun saya tengok nih. Oh iya, iya. Ini bos, ini bisa dibikin barang antik. Woi, bukan bisa aja bos. Mantap ini bos. Permak bos. Kita biarkan jadi barang antik. Bos, coba kau masuk lihat. Ratusan juta nih harganya bos. Ratusan juta nih harganya bos. Wih, bos nyaman kali ini dalamnya, bos. Iya, Kak? Iya. Wih. Mantap, bos. Mantap kali ini. Keren lah pokoknya, bos. Udah lama. Oh, oke lah. Kita minta nanti. Mana kontaknya sama orang itu minta itu? Hah? Minta sama orang yang punya ini. Kontaknya mana? Itulah masalahnya. Nggak tahu yang mana yang punya mobil ini. Cuman mobilnya udah bertahun-tahun di sini. Kalau kita mau bawa aja. Ya. Kita dorong juga nih enggak apa-apa. Kalau enggak panggil tukang ini kunci. Ya. Ya. Woi, mantap nih. Wah, bukan mantap lagi nih, Bos. Ah. Kakinya masih. Jalan, Bos. Itu. Ayo, itu panggil dong, panggil dong. Panggil dong. Kor tuh, panggil dong. Siapa tuh? Bos. Pulang. Apa, Mas? Ini kan mau siapa ini? Mobil siapa ini? Saya yang tanya, kamu ngapain di sini? Kau nanya ini mobil siapa? Mau ngambil mobil ini? Ini tanya mobil siapa? Ini mobil siapa? Kamu dari mana? Kamu kebanyak baca lah. Kalau tanya mobil siapa ini, kamu banyak tanya. Kamu bukan orang sini. Kamu yang punya mobil ini? Ya iyalah. Mana kau tanya mobil sini? Loh, enak-enak aja. Ini mau kubawa ini, mobil barang antik nih. Coba. Kok barang antik? Masuk urusnya. Ini bos, ini kan udah saya lihat lama mobilnya di sini. Iya. Jadi mau saya bawa. Kamu gila kamu ya? Kau cengar-cengir ngapa kau? Kamu gila kamu ya? Woi, apa kau ketawa-ketawa ini? Bagus juga kau ya? Tanya kau betul-betul. Kamu memang bertanya itu bagus ya, tapi salah tempatnya. Ini kan mobil siapa? Saya tanya. Ini mobil saya. Ambil kontaknya, PA. Kok enak kali emangnya mau siapa? Ya ini hah? Mobil ini enggak dimanfaatkan. Ini mau kumanfaatkan, ambil lah. Hei, kamu dimanfaatkan dibayarlah dengan uang, enggak diminta saja. Tahu ini. Kamu ini kayak anak presiden aja. Heran aku. Suruh kau banyak cakap kali kau tengok. Hei, ambil. Bukannya saya banyak cakap, ini mobil siapa? Yang mobil kamu, ambil kontaknya dulu. Mobil siapa? Ya iyalah. Gini loh, Pak. Jadi saya itu mau minta mobil ini. Iya, diminta. Iya, mau dibikin barang antik sama saya. Saya tahu ini mobil ini barang antik, tapi ini kan sesuai prosedur lah. Ini mobil saya, kalau mau diminta, ya kita ke rumah. Ambil lah kau. Ambil saya aja. Maksudnya mau minta. Mau minta saja. Ambil kamu katanya. Kamu ini ada siapa? Ya, saya preman sini lah, Pak. Kok banyak sekali kita ngomong kau ini? Ya kayak gitu, diam selo. Ambil lah kotaknya lo. Saya mau ngambil kontak ini mau. Ini barang siapa dulu? Ini kan barang saya. Ya saya tahu ini barang kamu, PA. Tapi kok seenak-enaknya kamu mau ngambil mobil ini? Ya urusan kamu, ambil. Daripada nanti gelap kamu tak ketawa nggak jelas kamu tuh. Bukannya masalah itu. Saya ketawa karena saya lucu dengan tingkah laku kalian. Saya tidak kenal. Ajar, soalnya kamu lihat dulu. Kasih tahu dulu biar di Bandung bukan. Kau nggak paham kau. Kau nggak paham juga. Sekarang. Hah? Kau nggak paham juga. Dengar ya. Kau nggak paham juga? Ini kan tahu, tanya dulu. Ini kan mobil kau. Iya, tahu saya. Jadi saya ini mau biar, minta mobil itu. Ini, mau dikasih enggak? Daripada ditongkrongkan di sini nggak dipakai-pakai. Kamu udah pusing ini kita lihat. Kau belum paham juga aku bilang apa? Kau paham nggak sih yang dimang ketawa-ketawa itu paham nggak sih kau? Saya ketawa tuh karena saya ingin ketawa aja. Karena kamu ini entah gimana. Ya, berarti ini kamu belum paham juga intinya. Ya mobil ini mau kasih enggak. Ini kau belum paham juga, ah? Apa yang lagi ini? Nah, ini biar kau paham. Apa?
7 orang ini. Mobil parkir mau diminta. Emangnya mobil siapa? Kenal aja tidak? Aduh, mau ketawa aja saya dari tadi. Mobil anti-anti, tapi kalau diminta tidak boleh. Harus sesuai dengan budget harganya dong. Tak orang mana itu? Orang gila atau orang waras dia? Masya Allah, ya Allah. Untung saja ada bekal.